bini wa laisa li ya sayyidi si Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Al-Fatihah.
سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mujahada Rubu Usana, penyiar sholawat Wahidiyah Malang Raya yang diperuntukkan bagi kanak-kanak dan terbuka untuk umum, segera dimulai. Kepada penata acara, Saudari Nuril Aulia Ramadhani binti Bapak Bahrul Hidayah dari Bulu Lawang, disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dhu khulkin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamuha alaika rabbini bi'idnillah wangzur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyya amma ba'du. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barokah nadro wasi hadza zaman radhiyallahu an, resepsi mujahadah rubu sanah kanak-kanak penyiar shalawat Wahidiyah Malang Raya. Kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta seri tilawahnya. 3. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah shalawat Wahidiyah
dan pembacaan tahlil. 4. Sambutan-sambutan. 5. Pembacaan puisi. 6. Kuliah Wahidiyah. 7. Penutup atau nida. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab sambil menghayati arti dan maknanya, terutama ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mari sungguh hati kita mengatakan, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Syihabuddin Kamil bin Bapak Bukhari dari Tumpang beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan Saudari Meriska Safaiza binti Bapak Supaat dari Tumpang. Kepada keduanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alayka rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binazrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-Qur'an
minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjid jidil aqsa alladhi barakna hawlah alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir innahu was-sami'ul basir. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي Israel alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami
kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min gawthi ada zaman radiyallahu an-nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Bersambung pada acara yang ketiga, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah shalawat wa hidiyah yang akan dipimpin oleh saudara Nur Bahril Wahda bin Bapak Yanto dari Tumpang, dan pembacaan tahlil yang akan diimami oleh saudara Miftahul Ramadhani bin Bapak Sukris dari Poncokusumo beserta rekan-rekannya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayyuhal anam Rabbun Karim wa antal duhulkin adim fasfa lana indal karim ya ayyuhal gawusus salamu wa alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadra musilatilil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, rekanku kanak-kanak yang kami sayangi, marilah acara penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan bersama dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Mari kita terapkan rasa istidor, merasa benar-benar seperti
berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh rasa takdim dan mahabbah serta dijiwai dengan lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, dan seterusnya. Maaf bagi para hadirin hadirat dan rekanku kanak-kanak, mungkin ada yang belum kenal atau belum hafal dengan solawat wahidiyah. Kami mohon berkenan cukup membaca nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah, diulang-ulang sampai acara pengmohonan doa selesai, atau membaca selawat lain yang lebih disukainya. Yang penting, mari kita laksanakan dengan ikhlas. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala ali sayyidina muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin biadadi malumatillahi wa usyudadi wa andadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala ali sayyidina muhammad, fi lilamati wa nafasin biadadi malumatillahi gofu yudadi wa andadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala ali sayyidina muhammad, fi kulli lamati wa nafasin biadadi malumatillahi wa fuyudadi wa andadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa salim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama wa ahlu, nas'aluka Allahumma biakihi anturikona filujati bahril wahda atala nara wala nasma'a wala najida wala nuhisa wala nataharoka wala naskunna illa biha wa tazukona tamama mawfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa salim wa barik alaihi wa ala alihi wa sobbi adada ma ahata bil muka wa saw kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul halki hadiyang anam wa aslahu wa ruhu wa adrikni faqadolam tu'abada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa'indaru da'kuntus syason halika ya syafi al halki salatu wassalam alaika nurul halki hadiyal anam
wa aslahu wa ruwahu adrikni faqad alam tu abadda wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa inda ruda kuntu syasonalika ya syafi al-halki salatu wassalam alaika nur al-halki hadi al-anam wa aslahu wa ruwahu tu faqad alam tu abadda wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka wa intaruda kuntu sasunhalika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghaussus salam wa alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaussus salam wa alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaussu salam wa alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah ya syafi al halki habibawahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat ilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal umati ya syafi al halki habibawahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat ilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal umati ya syafi al-halki habibawahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat ilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal umati ya sayyidi ya rasulullah 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 ya rabbana allahumma sholli salimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana fir ya sirif tahwadina karif wa alif bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala muhammadin syafi'il umami wala ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana fir ya sirif tahwadina qarib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma sholli salimi
ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wajalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya syirif dahwadina qarif walif bainana ya Rabbana. Al-Fatiha. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'udhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u, wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana al-masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina au ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama maltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin, irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid. Innama yuridu Allahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait ayutahhirakum tathira.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bi'afihi an tuhibbu wa nafi hujjati bahril wadah hatta la nara wa la nasma'a wa la nasita wa la nuhista wa la naharuka wa la naskuna illa biha wa tarzukona tamama ufiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama habatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbih adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa minna rasulillahi wa minal ghasiyah dasaman radiyallahu anna rawal barokah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya, serta imam mukotimah salawat wahidiyah dan tahlil, disampaikan terima kasih, teriring doa, jazakumullahu khairati wassa'adati dunya wal akhirah, amin. Bersambung pada acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidiyah Malang Raya sekaligus mewakili panitia pelaksana, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Husnul Mustofiyah. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum wa'alaikuna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal wawthu salamu wah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadroh musilati lilhadrotil aliyah amma ba'du. Kepada para alim ulama, para tokoh agama, para masyayih, para asatid wal asatidah yang kami muliakan, wabil khusus kepada Ibu Nyai Yuliati Makhrus yang kami muliakan, kepada para Bapak Majelis Tahkim Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Solawat Wahidiyah yang kami muliakan, para Bapak Pejabat Pemerintah baik sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir yang kami muliakan, para bapak ibu pengurus penyiar solawat wahidiyah dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat cabang sampai imam-imam jamaah yang kami hormati, hadirin wal hadirat, minal wahidin wal wahidiyat, para remaja serta adikku kanak-kanak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, perkenankanlah kami makmum di belakang hadirin hadirat guna memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara mujahadah rubu'us sanah kanak-kanak dalam keadaan sehat wal afiat. Marilah rasa syukur ini kita realisasikan bersama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga terlimpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa li jami'il malaikatil muqarrabin alaihi musallatu wassalam. Salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan kami haturkan kepangkuan para kekasih Allah, para sultanul aulia min awalihim ila akhirihim, khususan khusus beliau wasi hadaz zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, karomah, nadroh dan doa restunya kepada kita semua sehingga acara ini benar-benar dengan iringan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta barokah karomah nadroh ghosi hadas zaman radhiyallahu an. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang, selamat bermujahadah di arena mujahadah yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua membawa manfaat, membawa maslahah bagi kita semua dan umumnya bagi masyarakat jami'al alamin dengan tujuan segera sadar menuju kesadaran fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah,
kami atas nama DPC PSW Malang Raya sekaligus atas nama panitia pelaksana menghaturkan ribuan terima kasih kepada hadirin hadirat yang telah memenuhi undangan kami untuk hadir di acara Mujadah Rubuh Usanah pada pagi hari ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih, menghaturkan banyak terima kasih kepada para dermawan, dermawati yang telah membantu demi kesuksesan acara ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik secara moral maupun material. Kami panitia hanya bisa bungkam seribu bahasa, hanya mampu mendoakan jazakumullahu khairati wasa'adati dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, perlu diketahui bahwa Mujahadah Rubuh Usanah Kanak-Kanak adalah mujahadah yang sudah dibakukan oleh beliau Mu'alif Shalawat Wahidiyah, yang mana pelaksanaannya setiap kita laksanakan setiap 3 bulan sekali. Untuk itu kami sebagai DPC PSW mohon doa restu kepada hadirin hadirat khususnya yang hadir di sini. Semoga mujahadah ini bisa terlaksana ila min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kami juga mohon dibukakan samudra maaf yang seluas-luasnya kepada hadirin hadirat semua apabila dalam penyelenggaraan Mujadah Rubuh Usanah ini jauh dari harapan panjenengan sedoyo. Di sana sini masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan dan jauh dari sempurna. Untuk itu kami menyadari apabila Mujadah Rubuh Usanah ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini karena kesalahan kami panitia dan dewan DPC. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kami akhiri, kami akan memberitahukan kepada seluruh badan seksi pembina kanak-kanak dan seksi pembina wanita Wahidiyah akan dilaksanakan pertemuan SPKW dan SPWW Semalang Raya yang sudah keempat kalinya yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tajinan di rumah Ibu Hajah Nuruz Zumaroh. Untuk itu kepada seluruh seksi pembina baik itu kanak-kanak maupun wanita untuk ikut hadir dalam acara tersebut, terutama kepada kecamatan-kecamatan yang masih absen. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan yang terakhir kami mohon doa restu kepada ibu bapak panjenengan sedoyo bahwa anak-anak juga akan ditampilkan untuk mengisi acara Mujadah Kubro, bertugas sebagai pembawa acara dan sebagai puisi. Untuk itu kami mohon doa restunya kepada semuanya yang hadir agar anak-anak yang bertugas diberi kesehatan, kelancaran, kesuksesan dan diberi kemudahan di segala bidang. Al-Fatihah. Ya syafi al-khulki salatu wassalam alaika nuru khulki hadiyal anam fa aslahu wa ruhahu adrikni fa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rutta kuntu sa'son halika. Ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah, ya ayyuhal wa'udhu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadrotil aliyah. Al-Fatihah. Terima kasih dari kami, ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min ghusi hadha zaman an-nadroh wal barukah wal karomah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Kapolres Malang yang akan disampaikan oleh Kapolsek Blimbing kepada beliau Bapak Komisaris Polisi Tri Susanto, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing coba kok gak jawab. Bapak Ibu sekalian, nyun sewu. Salam itu sunah bagi yang menyampaikan, wajib bagi yang menjawab. Ada tiga doa di dalam salam itu. Assalamualaikum panjenengan didongakno selamat, purun apa mboten? Jawaban kalau gitu. Warahmatullahi panjenengan tak dongano Allah rahmati Gusti Allah. Purun apa mboten? Wa barakatuh panjenengan tak dongano lek oleh rezeki atau dapat rezeki dadi rezeki sing barokah. Itu lho salam. Jadi lek sampean enggak jawab salam rugi. Nggih. Saya ulangi lagi biar kebagian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadratul kiram ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh dan pinisepuh, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar ataupun di mana saja, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, wabil khusus kepada Ketua Majelis Solawat Wahidiyah yang pada saat ini melaksanakan kegiatan, dan yang saya banggakan dan saya cintai adik-adikku sekalian sebagai peserta doa bersama yang pagi hari ini kita laksanakan bersama. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai dengan saat ini kita mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, terutama nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara doa bersama ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing jawab kok mati titik rek. Ya, saya ulangi lagi. Ingat ya, kita itu yang kita harap-harap sapaannya Nabi Muhammad. Jadi tidak disebut namanya, jangan lupa mengatakan menjawab Allahumma sholli alaihi. Saya ulangi lagi. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas waktu yang diberikan sehingga pada kesempatan ini kami bisa berdiri di sini
kapasitasnya kami mewakili Bapak Kapolres yang saat ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya selaku Kapolsek Blimbing bersama dengan Pak Camat yang mewakili Pak Wali Kota yang juga ada kegiatan, termasuk Pak Lurah, ya, mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, bahwa kami selaku aparat negara, selaku Porbinda, menyambut baik dan merasa bangga, merinding bulu kuduk saya ketika saya melihat adik-adik kita seperti itu. Nek orang tua-tua pandai ngaji, pinter qiraah, pinter ceramah, saya enggak merinding. Tapi kalau saya melihat calon generasi saya sudah seperti itu, maka saya merinding. Karena di zaman saya kecil dulu belum sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu, kepada adik-adik saya berikan semangat dan tetap semangat. Dimanapun, kapanpun harus selalu semangat. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong anak-anak kita didorong, karena mereka adalah aset bangsa, ya. Siapa tahu di antara adik-adik nanti akan yang menggantikan sebagai Pak Camat, menggantikan Pak Kapolsek. Syukur kalau bisa menggantikan Pak Wali Kota, kan begitu. Nah, kita tidak tahu. Semuanya itu tergantung kusnudun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya selaku Porbinda, khususnya selaku Kapolsek Blimbing dan Pak Camat Blimbing, mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah, baik itu yang dari Malang Kota sendiri maupun yang dari Malang Raya. Bapak Ibu sekalian, bahwa Malang ini dulu cuma satu, ya, lalu dipecah menjadi Malang Kota dan Malang Kabupaten. Kemudian karena kabupaten masih besar, dipecah lagi menjadi Kota Tip Batu. Nah, Batu, Kepanjen dan Malang saat ini sebutannya adalah Malang Malang Raya. Jadi kalau disebut Malang Raya berarti Batu, Kepanjen dan Malang Kota. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabila sadi. La in syakartum, sapa wonge gelem mensyukuri nikmatku, kata Allah, la ajidanakum, maka akan aku tingkatkan nikmat yang telah ku berikan. Wa la in kafartum, siapa yang kufur nikmat, maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Nah, apa yang perlu kita syukuri pada saat ini? Saya kepingin mengajukan pertanyaan, berdiri dan ke depan jawab, nanti tak kasih bonus langsung. Ya. Apa yang wajib kita syukuri saat ini? Angkat tangan, adik-adik boleh. Ayo adik-adik, boleh ngacung sini. Ke depan, tak kasih hadiah langsung tanpa diundi. Yang remaja boleh, ayo sini, sini, maju sini. Saya tak ngomong sama bapak ini dulu, passwordnya apa, supaya nanti saya enggak dibilang ele-elean. Apa? Nikmat apa yang harus kita syukuri? Sehat. Oh, ya, terus apa lagi? Nikmat iman. Apa lagi? Sudah. Pak, Pak Duja masuk enggak? Belum. Belum sudah, belum. Ya, belum. Ya, turun dulu. Siapa yang bisa maju? Apa digerang apa sih bonusnya tak kono sih? Saya menghargai orang yang bisa nebak hati saya. Nah, ini bonusnya, ayo. Wes, ibu-ibu boleh maju. Lo ini jawabannya tak tetep na sana, saya enggak bohong. Ayo, ibu-ibu boleh. Kena gitu ku micin oleh saon nih. Ayo, ibu. Ayo, yang mau. Yang tadi ngacung.
Ayo, sah ini, sah. Sudah tak jakati uang saya. Ayo. Ya wes, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Ya. Pak, apa pasusnya pak? Aman. Bapak Ibu aman. Jadi kita bisa melakukan hal seperti ini karena aman. Coba kalau seperti Surya, ya, ada anak perempuan lagi ngaji, baru satu ayat sudah meledak. Dari mana kita bisa melakukan? Kalau tidak aman. Oleh karena itu, aman ini sebagai modal dasar dari segala kegiatan perlu kita syukuri. Bagaimana mensyukuri rasa aman itu? Bahwa masing-masing individu, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, dan kelompok besar, maka harus sama-sama menjaga keamanan. Nah, keamanan itu yang seperti apa? Keamanan adalah suatu keadaan yang terbebas dari ancaman, tekanan, baik fisik maupun psikis. Panjenengan mau pengajian, bisa. Mau ke pasar, bisa. Mau sekolah, bisa. Mau berangkat sekolah, jalannya macet, di seberang Pak Polisi, supaya timbul rasa aman. Itulah Bu, rasa aman. Nah, adapun saat ini ada indikasi-indikasi yang ingin menciptakan Indonesia ini tidak aman. Apa indikasinya? Bahwa supaya Bapak Ibu dan adik-adik ketahui, esensi orang belajar beragama adalah untuk kedamaian. Islam datang ke muka bumi, konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi lek ngaku agamane Islam pakai sorban lalu mengkafir-kafirkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang yang lebih tua, bener apa mboten? Ojo ditiru. Siapapun orangnya, pakai baju apapun, kalau mereka masih mengkafir-kafirkan, menjelek-jelekkan orang lain, apalagi memfitnah, enggak usah ditiru. Nek perlu difatihkai. Nah, sekarang aku minta keikhlasan hati Bapak Ibu sekalian, saya minta bacaan fatihahnya kita tujukan orang yang suka menyiarkan berita hoax atau memfitnah orang lain atau mengkafir-kafirkan orang lain, dengan harapan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Ya. Mari kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Yang kedua, saya minta bantuan. Di daerah Blimbing ini merupakan kecamatan paling aman sak Kota Malang. Tetapi kita tidak boleh lengah. Aman tetap kita syukuri. Maka kesempatan ini saya minta bantuan surat Fatihah agar orang-orang yang ingin berbuat jahat di Blimbing ini mendapatkan hidayah dari Allah, ya, umumnya Kota Malang, sehingga Blimbing dan Malang Raya ini menjadi kota yang aman. Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, supaya semangat, saya ingin mengajari adik-adik atau ibu-ibu pekik, ya, supaya semangat. Kalau saya bilang Arema, salam satu jiwa, jawabnya Arema. Ya. Salam satu jiwa lagi, jawabnya Area. Kalau saya pekikkan Indonesia, jawabannya damai. Saya akan pekik tiga kali. Yang pertama Arema, dua Arema, ketiga Indonesia, ya. Salam satu jiwa. Tangannya begini biar semangat. Ya, ulangi. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa Indonesia. Damai. Ya, tepuk tangan biar. Kenapa kok saya sampaikan seperti ini? Karena kedamaian adalah buah daripada keamanan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana konsepnya supaya aman ini tetap terjaga? Yang pertama tadi saya katakan, mulai dari diri kita sendiri, keluarga maupun lingkungan, harus menciptakan rasa aman. Yang pertama, misalnya Bapak dan Ibu sekalian mau bepergian, ya, jangan menggunakan perhiasan yang menyolok, ya, karena dengan menggunakan perhiasan yang menyolok akan mengundang
rasa apa itu kejahan bagi orang lain. Terjadinya jambret, ya itu karena yang dijambret itu membawa perhiasan yang menyolok. Ya, dia punya HP, mentang-mentang HP-nya bagus, enggak mestinya dilepon nota dibawa ngalor ngidul. Kalau dijambret, salah si jambret apa salah si ngiming-ngiming? Podo salahe. Ya. Nah, di dalam kejahatan itu ada rumusnya. Rumus kejahatan itu N plus K sama dengan C. N itu niat, K itu kesempatan, C itu kriminalitas. Apabila niat bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah kriminalitas. Niat itu dimiliki oleh calon pelaku kejahatan. Kita tidak tahu orang itu jahat atau tidak, karena di dalam hati orang masing-masing. Makanya tadi saya minta bantuan Fatihah supaya orang yang punyanya jahat masuk ke wilayah kita mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga tidak jadi melakukan perbuatan jahat. Nah, ini saya minta nanti dibiasakan Pak, di masjid manapun mendoakan orang-orang yang ingin berbuat jahat ya, untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, yang kedua adalah faktor kesempatan. Kalau kesempatan ini adalah kita sendiri yang menciptakan. Misalnya Bapak Ibu sekalian ada tamu datang ya, tidak ditanya mriki wau numpak nopo. Ya, biasanya tamu kalau bawa sepeda motor parkir di depan rumah kan sungkan. Nah, ditanya nek nggo sepeda motor diparkir di depan rumah yang bisa dilihat sambil bertamu. Karena pelaku kejahatan curanmor, pencurian kendaraan bermotor hanya butuh waktu 3 menit. Paling lama 3 menit. Ya, dengan kunci palsu, pakai kunci T atau didorong. Nah, oleh karena itu sekali lagi tolong yang bisa beli sepeda kalau bisa ditambah kunci ganda ya. Kemudian kalau parkir ditaruh yang aman, lalu jangan lupa dikunci setir. Sukul kalau dipasang GPS. Itu kalau sepeda motor. Kemudian juga terhadap putra-putri kita. Kalau putra-putri kita itu sekolah itu pulangnya jam 12 harus biasanya sudah pulang. Ini kok sampai jam 1. Ya, nek sekali enggak apa-apa, Bu. Tapi kalau sering Bapak Ibu harus cari tahu, kenapa anak saya ini pulangnya terlambat? Jangan ngurusin golek duit terus. Ya. Kita cari harta, mau berdagang, mau jadi pegawai negeri, jadi apapun adalah untuk anak. Maka anak sebagai amanah, maka harus kita perhatikan. Ya. Kadang-kadang karena salah berteman, anak-anak kita ini perilakunya bisa kita baca. Kalau yang biasanya pulang itu salam, lalu cium tangan orang tuanya, ini kok datang kok gak salam. Loh, jangan dibiarkan. Loh, biasanya salam anak saya, salaman cium tangan, ini kok tidak. Dilus-lus dicari tahu. Kowe mang mari dolen nang dile. Apa ae sing kok lakine kono? Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Karena saat ini kelompok teroris ya, dengan berkedok agama tadi sudah mulai menyasar kepada anak-anak. Mereka mengatakan agama sebagai bendera, tetapi mereka mengsengsarakan orang lain. Ketahuilah bahwa kelompok-kelompok yang suka melaksanakan teror di Indonesia, mereka adalah Islam hanya dipakai alat. Nah, oleh karena itu saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada warga pendatang mereka tinggal di situ lama, kok tidak mau laporan ke RT RW, tidak mau serawung kepada tetangga kanan kiri, ya tolong ditegur, ditanya dari mana, apa pekerjaannya di sini. Setidak-tidaknya dengan ditanya seperti itu, mereka akan kita kenali wajahnya, ya, sehingga mereka akan timbul rasa segar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, masalah narkoba sekarang juga sudah kepada anak-anak. Nah, oleh karena itu saya berpesan pada adik-adikku sekalian, apabila dikasih sesuatu oleh orang lain yang adik-adik tidak kenal, ya apapun bentuknya, sebaiknya tidak usah diterima, apalagi bentuk makanan. Karena ini judulnya anak-anak, maka anak-anak saya sampaikan. Ya. Jadi sekarang ini narkoba sudah dipoles-poles, bisa dalam bentuk permen. Ya. Jadi sekali lagi kalau dikasih
atau mungkin disuruh ini ada parfum bakunya bagus, silakan dicium, suruh mencium dia sendiri. Jangan mau. Kadang-kadang kita dikasih kertas ya, disuruh mencium, nah ini bahaya ya. Jangan mudah terpancing dan jangan mudah mau. Kemudian yang berikutnya, apabila bapak dan ibu sekalian di HP-nya ini mendapatkan suatu himbauan, mendapatkan hadiah mobil dan lain sebagainya ya, ini dari hasil penelitian pihak kepolisian, maka undian yang dilakukan melalui HP menyatakan bahwa bapak ibu mendapat hadiah mobil harus ngirim uang dulu untuk mendatangkan mobil, semuanya adalah bohong, semuanya adalah penipuan ya. Kemudian saya juga berpesan kepada bapak dan ibu sekalian, saat ini negara kita sedang menghadapi pesta demokrasi di mana berita hoax berkentayangan di mana-mana ya, yang tidak ada dibuat ada, sehingga menciptakan rasa benci kepada orang lain. Berarti ini tanda-tandanya orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Yang saya ingin menekankan bahwa silahkan di antara kita beda pilihan, tetapi persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Ingat para ulama-ulama terdahulu, para sesepuh kita, para pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan itu cukup panjang, 350 tahun. Kewajiban kita untuk menjaga kemerdekaan itu dengan mengisi ya, seperti kegiatan yang dilaksanakan adik-adik ini adalah bentuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Saya berpesan tadi kepada panitia yang tadi dua orang mimpin tahlil di sini itu, tolong dikawal sampai ke perguruan tinggi. Dari sekarang kan SMP sudah gratis, SMA juga bisa gratis ya, perguruan tinggi sekarang bisa gratis, pemerintah mengeluarkan anggaran beasiswa untuk anak-anak mampu, nilainya baik tetapi tidak punya uang. Nah ini jadi adik-adik sekalian, silakan, jangan merasa waduh om aku nyepit yang desa, masa aku bisa. Yang penting di hati kita berkhusnudzon kepada Allah, saya bisa. Nah, mari kita sama-sama tirukan, saya bisa, saya sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Salawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur kepada beliau Bapak Ahmad Rifai, kami haturkan. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul khuluqin adzim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi idnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du, bihadrotil kurama, para bapak alim ulama, para bini sepuh yang kami muliakan, kepada
para bapak, ibu, dewan pimpinan maupun majelis tahkim, mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, PSW kecamatan, PSW kelurahan, sampai pada imam jamaah yang kami muliakan, terkhusus kepada dewan pimpinan cabang penyiar Solawat Wahidiyah Malang Raya yang kami muliakan, dan kepada pejabat sipil maupun non sipil, TNI Polri, khususnya kepada beliau Bapak Camat, Bapak Mu'arif, Bapak Kapolsek dan Bapak Lurah yang kami muliakan, hadirin hadirat, minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah wa hadakumullah, dan teruntuk adik-adikku, kanak-kanak, putra maupun putri yang kami bangga-banggakan dan senantiasa dibangga-banggakan oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Untuk menyingkat waktu mengenai uraian tahmid tasyakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam ta'zim, salam ikroman wa ta'ziman kepangkuan beliau Ghawsuhadz Zaman radhiyallahu an, kami makmum kepada adinda protokol. Hadirin wal hadirat, minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku utusan dari PSW wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, kami atas nama PSW wilayah Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara Mujahadah Rubu'usana Kanak-Kanak yang pagi hari ini sedang terlaksana dengan aman, dengan tertib. Ini juga merupakan fadl atau karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan agenda ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan yang kedua kalinya, kami juga mengucapkan selamat karena kegiatan-kegiatan seperti ini, terutama Mujahadah Rubu'usanah PSW Malang Raya, bisa melaksanakan dengan rutin, dengan konsisten, 3 bulan sekali bisa terlaksana. Dan itu juga merupakan jerih payah dari bapak-bapak dewan pimpinan cabang. Oleh karena itu, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kami atas nama PSW wilayah Jawa Timur, kami juga mengucapkan beribu-ribu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal, baik berupa moral maupun material. Mudah-mudahan saja jerih payah kita semua untuk mengadakan acara seperti ini
senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, yang akhirnya kita semua besok di yaumil kiamah bareng-bareng dibawa bendera fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, adik-adikku, kanak-kanak yang kami sayangi, ini pesan buat adikku kanak-kanak. Adikku kanak-kanak, kalian pada pagi hari ini diajak untuk berdoa bersama. Oleh karena itu, maksimalkan, pergunakan waktu yang sesingkat-singkatnya ini untuk memohonkan kedua orang tuamu. Mohonkan kedua orang tuamu, doakan kedua orang tuamu, doakan saudara-saudaramu, doakan tetangga-tetanggamu, doakan seluruh umat masyarakat Jami'al Alamin. Doanya bagaimana? Doakan agar semuanya tadi mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bersama-sama sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui Bapak Camat, Bapak Kapolsek, bahwa kegiatan seperti ini, kita penyiar sholawat wahidiyah ini termasuk konsisten, Pak. Dalam artian konsisten itu, kita rutin melaksanakan kegiatan seperti ini. Tidak hanya di Malang Raya saja, Pak. Jadi, setiap 3 bulan sekali, seluruh kabupaten se-Jawa Timur, khususnya, dan seluruh kota yang ada di negeri ini, Indonesia, rutin melaksanakan kegiatan seperti ini, Pak. Tujuannya apa? Untuk mendoakan bangsa ini. Bukan untuk diri pribadi masing-masing anak-anak adik-adik seperti ini, Pak. Bukan. Tapi untuk bangsa ini agar senantiasa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang aman, tentram, gemaripah, loh jinawe. Jadi kita melaksanakan apapun, kita aman. Dan itu saya yakin juga kontribusinya teman-teman pengamal wahidiyah ini, Pak. Bagian doa. Bapak Kapolsek bagian ngamankan secara lahiriah. Ono maling diberantas. Ada pencuri diberantas. Kita ini, Pak, yang duduk di sini bagian mengamankan hati kita. Maka yang sekarang lagi viral ini di YouTube, Pak ya, itu ada komunitas kaum akal sehat. Mungkin ibu-ibu juga lihat itu ya. Komunitas kaum akal sehat. Maka kita di PSW ini, Pak, bagaimana mungkin kita mendapatkan akal sehat kalau jiwa kita tidak sehat, kalau hati kita tidak sehat? Benar enggak, Bu? Akal kita bisa sehat apabila hati kita, jiwa kita sehat. Dan tugas kita para pengamal wahidiyah ini mendoakan agar hati kita senantiasa taqarrub ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Esensinya biar hati kita semua ini sehat. Maka saya yakin dengan hati sehat, akal kita juga sehat, bibit-bibit generasi penerus bangsa ini akan timbul menjadi generasi yang kompeten di bidangnya. Dan alhamdulillah, Bapak, dari sekian banyak pengamal wahidiyah ini juga ada yang menjadi kepala desa, ada. Menjadi polisi juga ada. Menjadi TNI juga ada. DPR RI juga ada. Cuma yang jadi presiden belum. Mudah-mudahan dari adik-adik yang di Kota Malang ini
ada nanti yang jadi presiden. Amin. Maka tadi saya bilang, Pak, kita di sini tujuannya hanya berdoa. Dan doa yang kita kumandangkan, yang kita dengungkan, yaitu doa solawat. Maka panjenengan tadi juga sudah diberi sama panitia itu lembarannya. Itu doa yang setiap kali kita baca dalam setiap agenda mujadah, dalam setiap kegiatan-kegiatan, doa itu yang kita baca. Faedah doa yang kita baca ini, Pak, yaitu untuk menjernihkan hati, sadar makrifat billah. Maka itu tadi yang saya sampaikan, kita ini garap hati kita agar senantiasa sadar. Maka sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asron, man shalla alayya asron sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alaihi mi'atan kataballahu baina ainihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Maksudnya apa? Kita semua diajak untuk membaca sholawat satu kali saja akan dibalas 10 kali, 10 kali akan dibalas 100 kali. Kalau 100 kali, kita akan dibebaskan dari perbuatan munafik, dan kita dibebaskan dari api neraka, serta besok di yaumil qiyamah kita ditempatkan dengan para syuhada. Itu esensinya. Satu lagi hadis, inna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tunawwirul qulub wa tusilu ila alamin min ghairi syaikhin ila alamin buyub. Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa menyinari hati dan bisa membawa kita sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melalui guru. Nah, itu termasuk salah satu faedah membaca sholawat. Dan di lempiran itu sudah ada bacaannya. Ringkasnya, kalau memang terlalu panjang, bisa menggunakan kalimat nida, ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah. Lah ini, Pak, yang kita didik kepada generasi kita, adik-adik kita, agar senantiasa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Dan saya yakin seluruh pengamal sholawat wahidiyah ini tidak ada yang terkait dengan jaringan radikal. Tidak ada, Pak. Kita semua pengamal wahidiyah ini tidak mungkin jadi Islam yang radikal. Kita pengamal wahidiyah duduk di sini sekumpulan orang-orang yang berlumuran dosa, orang-orang yang merasa hina, orang-orang yang merasa dolim. Kita semua di sini hanya tujuannya satu, mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya, esensinya di situ. Maka saya yakin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, adik-adik kita nanti menjadi generasi-generasi pejuang yang handal, pejuang yang selalu senantiasa mengedepankan prinsip ta'awun, saling berbagi, bergotong royong, dan di bawah real syariat Islam. Saya kira cukup sampai di sini sambutan yang kami sampaikan mewakili penyiar sholawat wahidiyah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa bisa terlaksana dengan baik, kedepannya bisa terlaksana dengan maksimal.
senantiasa bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghoisi hadz zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu shakhsan halika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Dari kami segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min ghausi hadz zaman radhiyallahu an annadroh wal barokah. Wassalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketiga beliau disampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wassa'adati dunya wal akhirah amin. Bersambung pada acara kelima pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Zaki Zaidan Ma'ruf bin Bapak Syaifuddin dari Bulu Lawang dan saudari Elisa Zafira Hakim binti Bapak Lukmanul Hakim dari Bulu Lawang beserta rekan-rekannya kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya perjuangan Rasulullah wahai
warabini walaisali ya sayyidi siwa sanhalika ya safi'al khalki Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal
Ya Sayyidi binadaratil musilatil lil hadaratil aliyatil. Thank you.
Bisa menyanyi? Tidak bisa. Ayo kita hafal. Abdullah. Nama ayahnya. Abdul Muttalib kakeknya. Abu Talib pamannya. Fatimah. Meren dek salon juli. Ini kita anone ambek musuh. Salon juli kono lho. Cek cek. Ini ke salon cilik to ae. Iya, cilik napa sih? Salon gede iki. Tak kene. Cek cek cek. Thank you.
Halo. Tapi suaranya itu nih nyaut ya. Halo. Lampu ini kontrol ya, halo. Halo. Halo, satu. Halo. Halo, tes. Salon ini sing mboten nyambung. Halo. Niku salon alit niku. Anak kamu kerja tadi karena ibu pesan kalau harus saya pegang erat. Halo, 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 halo. Satu, dua. Halo. Cek, cek, cek. Halo. Bagaimana nak? Sip. Iya bu, saya tadi dikasih upah. Terus mana upahnya sekarang? Ini bu. Ditunjukkan kepada ibunya. Dagingnya sudah dalam keadaan kotor. Tapi ibunya ini seorang ibu yang benar-benar penyabar. Akhirnya ya sudah, tidak apa-apa nak. Alhamdulillah ini masih ada sisa yang bisa kita makan. Besok lagi kalau kamu bekerja kemudian dikasih upah, kamu panggul, jangan diseret ya. Kamu panggul, diapakan? Dipanggul. Akhirnya besoknya bekerja lagi ke kota. Dia dapat pekerjaan untuk menggembala. Akhirnya pulangnya karena majikannya juga senang dengan kerjanya. Akhirnya pulang dikasih seekor keledai. Anak-anak tahu keledai? Apa itu? Seperti kuda tapi kecil, seperti domba kurang besar, nggih. Kuat sekali seperti kuda. Dikasih keledai. Pesan ibunya harus diapakan? Dipanggul. Akhirnya yang namanya keledai ini dipanggul sama anaknya. Ya keledai hidup begitu besar dipanggul ya, capek sekali mancal-mancal keledainya. Akhirnya sepanjang perjalanan dia ditertawakan oleh orang yang melihat. Dasar anak enggak tahu
dasar anak bodoh, anak tidak punya macam-macam ya. Seperti itu ditertawakan sepanjang perjalanan. Lah, dari kisah ini anak-anak, apa yang bisa kita ambil? Pakai mic-nya, apa yang bisa kita ambil? Kita harus rajin belajar sehingga kita tahu apa harusnya bagaimana. Kalau enggak mau, enggak pernah membantu orang tua, juga sulit apa? Uang ini untuk apa? Ini bagaimana cara membawanya? Karena enggak pernah ikut orang tua bekerja, tidak pernah membantu. Jadi kanak-kanak Wahidiyah harus rajin, harus terampil. Di situ anak-anak sudah punya lembaran? Bawa lembaran? Kita coba punya yel-yel kanak-kanak ya. Coba dibuka kanak-kanak. Oh, yang di depan enggak ada ya. Anak-anak menirukan ya. Rajin, terampil dan gembira. Ya. Rajin, terampil dan gembira. Senantiasa terapkan lillah billah. Senantiasa terapkan lillah billah. Sopan dan tak kenal rasa sombong. Rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Setia, suka menolong. Sekali lagi ya. Jadi anak-anak Wahidiyah, pranawa sejati, harus benar-benar yes. Ya. Rajin, satu. Diulang ya, satu kali. Rajin, gembira, kandilah bila, dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya, 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 kamilah pranawa, pranawa sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya, 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 kamilah pranawa, pranawa sejati, sejati kata dan perilakunya. Jadi kanak-kanak Wahidiyah harus terampil, harus rajin, senantiasa gembira. Ketika orang tuanya menyuruh sholat, bagaimana kanak-kanak? Sholat. Puasa? Puasa. Sedekah? Ngisi dana bok? Ngisi juga. Jadi mengapa anak-anak? Mengapa kita harus berpuasa? Mengapa kita harus berdana bok? Mengapa kita harus sholat dan seterusnya? Mungkin kanak-kanak sekarang males, dingin, enak-enak tidur, dibangunkan suruh sholat, dingin, males. Nah, dikisahkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Man taqala qabra bila zatin faka'an nama roki balbah robila safi natin. Man utawi sinten tiang, berarti siapa saja yang namanya manusia, tidak peduli dari bangsa apapun, tidak peduli dari kasta apapun, dari agama apapun, selama yang namanya manusia. Man takhola kobro bila zatin, man takhola kobro, barang siapa yang masuk ke kubur, berarti apa anak-anak? Kalau masuk kubur berarti mati. Bila zatin, tanpa membawa sangu, tanpa membawa bekal, faka'an nama rokibal bahro, maka seperti orang yang menyeberangi lautan, bila safinatin, tanpa perahu. Sekarang meskipun itu juara dunia anak-anak, juara dunia renang, misalnya suruh nyeberangi lautan, kuat apa tidak? Tidak kuat. Jadi orang meninggal itu nanti anak-anak seperti orang nyeberangi lautan tanpa perahu. Minta pertolongan, sangat minta pertolongan. Tidak peduli itu mayitnya siapa, kiai ataupun orang musyrik ataupun muslim ataupun siapapun, selama yang namanya manusia memasuki kubur, maka sesaat itu kemudian
akan didatangi oleh malaikat. Fataji'ul malaikatil adabi mingkibali rijlaini. Maka sesaat kemudian akan didatangi dari arah kedua kakinya, itu ada sesosok malaikat adab, malaikat yang nyiksa, itu tiba-tiba muncul dari kedua kakinya, dari arah kedua kakinya. Kemudian jadi begini anak-anak, nanti kalau kita, anak-anak pernah melihat orang mati? Orang tua mati? Pernah? Yang masih muda mati pernah? Pernah melihat? Anak-anak mati pernah? Berarti orang mati itu tidak berarti nunggu tua, tidak berarti juga nunggu yang sudah dewasa. Anak-anak pun itu bisa mati. Maka kanak-kanak Wahidiyah sejak dini diajarkan oleh kedua orang tua untuk bermujahadah, untuk berdanabok, agar nanti anak-anak bisa menghadapi ketika peristiwa ini nanti terjadi, yang akan ibu kisahkan ini terjadi. Jadi tiba-tiba dari kedua arah kakinya ini muncul sesosok malaikat azab yang akan mengazab atau menyiksa. Nah, seluruh amal yang kita lakukan ketika di dunia, kebaikan atau keburukan, itu nanti akan menjelma di kubur kita anak-anak. Nah, ketika sosok tadi menjelma atau mendatangi dari arah kaki, kemudian malaikat kebaikan kita yang menjelma tadi bertanya, siapa? Sampean sinten? Saya malaikat adab. Saya malaikat adab. Untuk apa sampean kemari? Saya diperintah Allah untuk menyiksa mayit ini. Alaikum anhu. Pergi kamu dari mayit ini. Falasabila lakum alaihi. Tidak ada jalan bagimu darinya. Karena orang ini selama hidupnya sudah melakukan sholat. Sepanjang hidupnya sudah melakukan sholat. Maka kamu tidak bisa memasuki mayit ini. Pergilah, alaikum anhu, pergilah, falasabila lakum alaihi. Tidak ada jalan bagimu darinya. Maka malaikat azab ini terus pergi anak-anak. Setelah pergi apa tidak datang lagi? Datang anak-anak. Kemudian setelah pergi dari arah kaki, fayatu naming kibali roksihi. Tiba-tiba malaikat azab pergi, muncul lagi dari arah min roksihi, dari arah kepalanya. Terus ditanya lagi, sinten sampean? Saya malaikat azab. Untuk apa datang? Saya diperintah Allah untuk menyiksa mayit ini. Terus yang kebaikan tadi, yang menjelma tadi, yang menemani di alam kubur bertanya, berkata, alaikum anhu, kamu tidak bisa, pergilah, pergi dari orang ini, pergi dari mayit ini. Karena sepanjang hidupnya mayit ini sudah menderita susah bersusah payah, sampai kerongkongannya kering karena menahan haus, karena menahan lapar, selama hidupnya sudah berpuasa menaati perintahnya Allah. Falasabila lakum alaihi, maka pergilah darinya. Tidak ada jalan bagimu. Nah, maka anak-anak, kalian juga harus rajin berpuasa. Nggih. Kalau tadi sholat dari arah yang menjaga kita, dari arah min rizq laini, dari arah kaki. Kemudian yang dari kepala adalah dijaga oleh amal kebaikan berupa puasa. Jadi kalau anak-anak senantiasa puasa, senantiasa sholat, insya Allah nanti ketika di alam kubur terjaga dari siksa yang datangnya dari kedua arah kaki, kemudian dari arah kepala. Akhirnya malaikat azab ini pergi karena tidak bisa masuk lewat arah kepala. Apa sudah? Terus pergi begitu saja anak-anak? Tidak. Akhirnya tiba-tiba datang sesosok dari arah atasnya. Karena mayit kan sudah dikubur nggih, kan dalam keadaan berbaring. Terus tiba-tiba datang dari arah atas untuk mengambil tubuhnya. Nah, badan ini adalah amal dari haji dan jihad fisabilillah. Kalau yang belum haji
mungkin bisa dari kebaikan yang lain. Jadi tidak hanya yang haji saja, tapi dari yang benar-benar berjihad, seperti kanak-kanak ikut mujahadah rubu sana, ikut mujahadah usbu'iyah, belajar mujahadah berjamaah bersama ayah ibu, ini berarti sudah nguri-uri, ngurip-urip agamanya Allah. Maka ketika datang malaikat azab dari arah tubuhnya, amal kebaikan haji dan jihad fisabilillah ini kemudian menghadang. Sinten sampean, saya malaikat azab, untuk apa datang? Saya akan menyiksa mayat ini. Wala sabila lakum alaihi. Tidak bisa. Kamu sampean tidak bisa masuk ke tubuhnya orang ini, karena orang ini sudah bersusah payah haji, sudah berpayah-payah melaksanakan haji, sudah berpayah-payah mengikuti mujahadah, sudah berpayah-payah menyiarkan sholawat wahidiyah. Kamu tidak bisa masuk pada tubuh mayit ini. Pergilah. Nah, jadi anak-anak, kita bersyukur nggih. Masih kecil sudah dibina untuk bermujahadah, sudah dipersiapkan oleh kedua orang tua untuk menghadapi yang namanya malaikat azab ini nanti. Jadi kalian bersyukur. Ketika diajak bermujahadah juga jangan malas. Kalau enggak bisa minta tolong, minta diajari, yang sudah bisa mengajari teman-teman, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian akhirnya malaikat ini pergi. Apa sudah pergi begitu saja anak-anak? Tidak, masih datang lagi. Fayatuna min kibali yadaihi. Datang sesosok lagi dari kedua tangannya. Tapi amal dari tangan yang menjelma ini mengatakan alaikum anhu. Pergilah dari mayit ini. Fala sabila lakum alaihi. Kamu tidak bisa masuk ke mayit ini karena mayit ini semasa hidupnya rajin bersedekah, rajin mengisi dana pok, rajin menolong temannya yang kesusahan. Ketika ada tetangganya yang membutuhkan bantuan, dia tidak eman-eman, tidak pelit, tidak banyak pikir untuk membantu tetangga, untuk membantu teman. Jadi kebaikan dari tangan ini yang kelak akan membantu kita di alam kubur. Jadi begitu anak-anak, bersyukur nggih kita diberikan ajaran oleh beliau mu'alib, bisa berdanapok, bisa melakukan sholat dengan lillah bilah, berpuasa dengan lillah bilah. Ini adalah fadl untuk kita kanak-kanak wahidiyah. Kemudian kalau orang tua atau siapapun yang sudah meninggal, bisa tidak sholat? Bisa tidak sholat? Bisa apa tidak sholat kalau sudah meninggal? Tidak bisa. Bisa bersedekah? Tidak. Bisa bermujahadah? Tidak. Bagaimana caranya agar orang tua bisa tetap bermujahadah? Agar orang tua bisa tetap bersedekah? Idza mata ibnu adamin inqata'a amaluhu ila min salasin. Apabila meninggal seseorang, anak Adam, anak cucu Adam, ini semua kebaikannya putus ila min salasin. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Saya enggak punya. Untuk hidup saja sudah pas-pasan. Bagaimana ibu-ibu dengan mengajarkan anak-anak mengisi dana pok, dengan mengajarkan anak-anak membantu temannya, dengan mengajarkan anak-anak apa? Peduli? Apalagi? Nggih. Dengan hal-hal yang baik anak-anak dibina. Ini berarti kalau kemudian anak-anak nantinya menjadi orang yang dermawan, maka orang tua ini berarti fadilah atau pahala atau kebaikan dari yang pertama sodakotin jariyatin ini akan terus mengalir meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia.
Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak mengajarkan kebaikan seperti itu, sehingga anak tidak mengetahui bagaimana cara memanfaatkan hartanya, bagaimana cara berdanapok, tidak mengerti, maka anak-anak dalam keadaan dosa, maka orang tua juga akan tetap menerima pahala dari dosa itu sendiri, menerima kiriman dosa itu sendiri. Berarti semua sebenarnya tidak putus anak-anak, tergantung pada anak-anak memanfaatkan yang baik atau yang buruk. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'ubi, atau ilmu yang bermanfaat. Saya tidak bisa ngajar, saya tidak bisa ngaji, saya hanya bisa ya Sayyidi ya Rasulullah, itu yang saya ajarkan kepada setiap orang yang saya temui. Ini berarti sudah termasuk ilmu, berarti kita sudah memberikan ilmu. Kemudian yang kita ajari dipakai, ini berarti kita juga sudah mewariskan ilmu yang bermanfaat. Mengajar anak-anak bermujahadah, ayo nak diingatkan waktunya usbu iya, dan seterusnya. Ini berarti kita secara tanpa kita sadari kita mewariskan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Anak-anak pernah mendoakan orang tua? Setiap apa? Setiap sholat bermujahadah. Jadi tanpa kita sadari para bapak ibu, bimbingan dari beliau mu'alib yang begitu praktis hanya dengan mujahadah dan berdanapok, kemudian menyiarkan, menyampaikan, ini berarti kita sudah melaksanakan tiga-tiganya. Sudah mewariskan ilmu, sudah mewariskan mengajarkan anak-anak rajin bersedekah. Tanpa kita sadari kita juga sudah bersedekah di dalam perjuangan fisabilillah. Kemudian juga sudah melahirkan atau menurunkan atau meninggalkan generasi yang mau mendoakan orang tuanya, sehingga nantinya benar-benar mudah-mudahan sebagaimana doa kita, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, zat yang maha menemukan, yang maha mempertemukan. Sehingga nanti mudah-mudahan kita semua, kanak-kanak wahidiyah, anak-anak wahidiyah, ayah ibunya kelak bersatu dalam kebahagiaan di bawah atau di belakang beliau mu'alif radhiyallahu an. Siapa nama mu'alifnya anak-anak? Yai Haji Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Jadi beliau ini mengenalkan, mengajak kita semua untuk mencintai Rasulullah. Kita kenal pada Rasulullah? Pernah bertemu Rasulullah? Tidak. Kita pernah bertemu, pernah kenal dengan Rasulullah? Tidak. Kita juga tidak tahu mana wajahnya Rasulullah. Kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu pada Rasulullah. Padahal kelak yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling dekat dengan Allah, itu adalah orang yang banyak bersolat pada Rasulullah. Nah, disinilah beliau Romo Mu'alif mengajar kula panjenengan dari generasi yang sama sekali tidak mengenal Rasulullah, tidak kenal perjuangannya Rasulullah, tapi diajak untuk mendekat kepada Rasulullah. Lewat apa anak-anak? Lewat mujahadah. Lewat apa? Mujahadah. Dengan membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, mohon syafaat terus, seperti itu. Sehingga tanpa kita sadari kita sudah dibimbing, diajak oleh beliau mu'alif untuk menjadi kaum yang dekat pada Rasulullah, meskipun tidak pernah mengenal, meskipun tidak pernah mendengar suara, meskipun tidak pernah berjumpa. Jadi kita harus bersyukur ya. Tinggal kula panjenengan sebagai orang tua, sudah diberikan bimbingan seperti itu, bagaimana para hadirin? Masih keberatankah kula panjenengan mendidik anak kula panjenengan untuk menjadi generasi yang dekat pada Rasulullah? Sebab nun sewu, di zaman sekarang ini sudah banyak sekali orang yang tidak peduli dengan yang sifatnya religius. Yang dikejar adalah keberhasilan
keilmuan atau intelektualnya. Segala pendidikan dicari yang paling favorit, yang paling ternama, yang paling bonafit, tanpa kita seimbangkan dengan pendidikan agama. Sehingga ketika jadi anak pun ini juga sekedar pandai tapi kurang beretika. Banyak sekarang para ilmuwan-ilmuwan yang kurang memiliki etika sebagai adat ketimurannya. Ini sudah sangat berkurang sekali anak-anak. Jadi tugas kula panjenengan sebagai orang tua mendidik para kanak-kanak pranawa yang sejati, nggih. Monggo bersama-sama nderek pada beliau mualif, mudah-mudahan walaupun hanya kelompok kecil, pengamal wahidiyah hanya kelompok kecil, mudah-mudahan bisa barokai kepada umat masyarakat, menjadikan masyarakat benar-benar sadar fafiru ilallah dengan teriakan anak-anak yang masih kecil yang senantiasa nida fafiru ilallah seperti tadi dalam puisi fafiru ilallah, mengajak umat masyarakat walaupun tanpa adanya niatan dari batin yang disertai dengan kedewasaan, tapi dari jiwa anak-anak yang masih suci, meskipun tanpa ada pemikiran atau pemahaman yang seperti kita orang dewasa, tapi panggilannya insya Allah akan menggetarkan seluruh kalbi masyarakat. Sehingga mudah-mudahan, apalagi sebelumnya sudah diawali dengan penyiaran-penyiaran, mudah-mudahan hasil penyiaran kita semua benar-benar di saat ini bersamaan dengan teriakannya, mujahadahnya kanak-kanak semua benar-benar dijadikan insan-insan yang sadar fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amin. Kanak-kanak, mungkin kalian sudah capek nggih. Jadi capek. Ini sudah jam 12. Jadi monggo kegiatan USBI, kegiatan rubusan kanak-kanak ini tetap kita lestarikan. Walaupun kita orang tua, kita tetap ikut di arena mujahadah ini sebagai anak-anak. Kita doakan orang tua kita. Walaupun kita sebagai orang tua, kita tetap punya orang tua. Mari kita doakan orang tua kita. Mudah-mudahan yang sudah di alam sana benar-benar menerima fadilah dari mujahadah kita semua, mujahadah dari kanak-kanak semua. Baik bapak, ibu, anak-anak remaja adalah anak-anak. Jadi mari benar-benar kita sowankan para orang tua kita, para umat masyarakat seperti panggilan anak-anak tadi. Ini monggo sekali lagi kita bermujahadah. Mohon DPDP mudah-mudahan hati kula panjenengan senantiasa terjaga dari putusnya pancaran nadroh, terjaga dari hilangnya bimbingan karena kurang pedulinya kita kepada hati kula panjenengan. Bapak ibu, kula panjenengan senantiasa diberikan tarbiyah yang sama. Diibaratkan lampu, pancarannya itu sama. Tapi mengapa ada yang lebih, ada yang kurang? Ini karena hati kula panjenengan sendiri yang menutup. Beliau tidak membeda-bedakan, beliau mualim tidak membeda-bedakan pancaran nadronya. Tapi mengapa yang satu berkurang, yang satu meningkat? Karena hati kula panjenengan sendiri yang menutup. Mungkin kita tidak merasa, tapi coba kita sedikit koreksi. Bagaimana kesigapan kula panjenengan ketika harus berangkat bekerja? Meskipun hujan, meskipun malam, kadang kita berangkat kalau untuk urusan kerja. Tapi giliran mujahadah, hujan, prei, capek, izin. Nah, padahal kalau bekerja, meskipun capek, greges, berangkat. Meskipun malam hujan, berangkat. Giliran mujahadah yang akan membawa kula panjenengan sowan ke hadratullah dalam keadaan selamat, kula panjenengan malah beralasan. Maka jangan disalahkan bila kelak seluruh anggota tubuh kula panjenengan akan menuntut. Jadi yang dimaksud ajaran wali, wali songo, itu memang jumlahnya selalu 9. Tapi apakah hanya 9? Apa yang dimaksud 9? Ini adalah
filosofinya adalah agar kula panjenengan sebagai insan manusia-manusia ini benar-benar bisa menjaga 9 hal yang harus kita jaga. 9 lubang yang harus kita jaga. Itulah inti ajaran Wali Songo. 2 mata, 2 telinga, 4. 2 lubang hidung, 6. 1 lubang mulut, 7. 2 lubang bawah, 9. Inilah yang sebenarnya harus kita jaga, para ibu, para bapak. Anak-anak kula panjenengan, jangan sampai sering mengeluarkan lesan, mengeluarkan kata-kata yang berdosa, yang mengumpat. Mata kula panjenengan harus dijaga. Jadi tidak hanya Wali Songo saja atau para-para wali atau para ulama yang bisa menerapkan ajaran Wali Songo. Kita semua mulai dari kanak-kanak, ibu, ayah, semuanya harus bisa menjaga kewalian kula panjenengan. Menjaga lubang 9. Jangan sampai mata kula panjenengan kita buat untuk maksiat. Melihat seret langsung dirasani. Melihat seret langsung dirasani. Ini secara tidak langsung kula panjenengan tega pada mata kita sendiri. Kelak menuntut kula panjenengan semua. Mendengar sesuatu yang negatif langsung rumpi. Mencari bolo kesana kemari. Ini berarti kita sendiri yang menjerumuskan pribadi kula panjenengan melalui telinga kita. Padahal tanpa kita minta, kita diberikan mata yang begitu indah, bisa melihat keindahan dunia, bisa menyaksikan kedua orang tua, bisa melihat anak-anak tumbuh sehat. Tapi mengapa kula panjenengan harus tega menyia-nyiakan kedua mata kula panjenengan untuk kelak menuntut pada diri kita masing-masing? Kemudian hidung juga, apa, bau apa, ini apa yang lagi ngetren, ini apa yang lagi booming, dicari, kemudian dicari kelemahannya. Berarti kula panjenengan sendiri juga yang rela menjerumuskan kelak hidung kula panjenengan, seluruh organ nanti akan menuntut kepada kula panjenengan semua. Kedua lubang yang bawah pun juga harus hati-hati. Kerenteknya hati harus dijaga semua. Jadi ilmu wali adalah untuk semua, baik anak-anak, tugas kula panjenengan sebagai orang tua. Jangan biarkan anak-anak memakai lesannya untuk hal-hal yang tidak diridhoi. Apalagi zaman sekarang, kanak-kanak wahidia tetap semangat bersama orang tua bermujahadah nggih. Ketika dinasehati, nak jangan seperti itu. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah harus diwaspadai, lingkungan pergaulan juga harus diwaspadai. Mari kita menjadi orang tua dari semuanya. Jadi yang jangan hanya kepada anak kula panjenengan sendiri, tapi mari kita ciptakan kepedulian kepada sekitar kula panjenengan semua. Walaupun bukan anak kandung kula panjenengan, tapi ketika ada sesuatu yang kurang negatif, yang negatif, kurang baik, mari tugas kula panjenengan juga ikut. Anggap itu adalah anak kula panjenengan juga. Coba kita bayangkan kalau itu berlaku, terjadi pada anak kula panjenengan semua, tentu keprihatinan juga yang akan melanda kita semua. Jadi mari, yang dimaksud Wali Songo adalah bagaimana kula panjenengan dalam memelihara, berdp-dp bersungguh-sungguh memohon, mudah-mudahan senantiasa terjaga dan dijaga segala lubang yang ada di dalam tubuh kula panjenengan benar-benar menjadi diridhoi. Mata untuk yang maslahat, telinga juga, hidung, lesan, sampaikan walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya ya sayyidi ya Rasulullah, walaupun hanya nak, kalau ada orang duduk, kalau lewat bungkru. Nah, itu juga memanfaatkan lesan. Berarti sedikit demi sedikit karakter atau etika ini tetap kita ajarkan. Apalagi sekarang Nun Sewu banyak sudah tidak peduli dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Ada tamu anak langsung masuk berlari, kita diam saja. Kalau dulu seperti itu, tamu pulang kita dijewer sama orang tua. Ada tamu seperti itu. Nah, ini perlu kita lestarikan agar generasi kita tetap sebagai generasi yang berakhlak. Mungkin itu yang bisa saya aturkan.
Mari kita bersama-sama di arena mujahadah rubuk sana anak-anak kanak-kanak ini, kita sama-sama sowan bersama anak-anak bermujahadah sekali lagi. Sinten tadi yang ngimami mujahadah? Yang ngimami mujahadah tadi siapa? Mas Aril, ayo mujahadah sekali lagi sayang. Ajak kami para orang tua untuk sowan kepada beliau mualif dengan suara panjenengan yang masih jernih, masih suci. Ajak dobrak keangkuhan dalam batinnya kami para orang tua. Kalau orang tua yang bermujahadah, hatinya, batinnya sudah kemana-mana. Tapi kalau anak-anak yang bermujahadah, insya Allah hatinya masih jernih, tembus kepada beliau mu'alif, sehingga kula panjenengan termasuk generasi yang benar-benar dihantarkan oleh kanak-kanak di siang ini. Kita mujahadah 3-1 ya sayang. Silakan diimami. Nggih, monggo. Al-Fatihah. Yang lain mengikuti ya. Al-Fatihah. Kita ambil sikap batin lahir batin kula panjenengan setepat-tepatnya matur bagaimana kita sebagai orang tua selama ini sudahkah bisa menjaga kewalian dari keluarga kita, kewalian dari anak-anak kula panjenengan semua. Ya Allahumma ya wahidu ya ya, ya wajidu ya jawab sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin min adadi ma'lumatillahi wa fiyudadi wa'andadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin miyadati ma'lumatillahi wa fuyudadi wa andadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin miyadati ma'lumatillahi wa fuyudadi wa andadi. Allahumma kama anta ahlu salli wa salim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma wa ahlu nasaluka Allahumma biyaqihi an turikana filu jati baril wahda fatala nara wala nasma'a wala najita wala nuhisa wala nataharoka wala naskuna illa biha wa tazukona tamama mawfirotika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbi adada ma ahadu bil muka wa saw kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam du'a pada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa inda ruda kuntu syason halika ya syafi al halki salatu wassalam alaika nurul halki hadiyal anam
waslahu waruhahu adrikni faqadalam tuhabada warabini walaysali ya sayidi siwaka fa'indarul akunudusya sonhalika ya syafi al-halki sholatu wassalam alaika nurul halki hadi al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadalam tu'abada wa rabbi walaysali ya sayidi siwaka hadratil aliyya ya ayyuhal ghosu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyya ya ayyuhal ghosu salamullah alaika rabbini biiznillah Wandur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyya ya syafi al halki habibawahi salatuhu alaika ma'salamihi dalat wa dalat latifi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati Ya Syafi al-Halki Habibullahi Salatuhu alaikum salami Dallat wa dalladi latifi baldati Khutbiyadi ya Sayyidi wal umati Ya Syafi al-Halki Habibullahi Salatuhu alaikum salami Dallat wa dalladi latifi baldati Kutbiyati ya Sayyidi wal umati Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in Bismillahi diatil rabbil alamin Ya Rabbana fil yasirif tahwadina Qarib balik bainana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma salimi Ala Muhammadin syafil umami Wal ali wa jalil anama musri'in Bismillahi diatil rabbil alamin Ya Rabbana fir ya syirif tawadina Qarif wali bainana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma salli salimi Ala Muhammadin syafi'il umami Wal ali wa jalil anama musri'in Bil wahiyyatili rabbil alamin Ya Rabbana fir ya syirif tawadina Qarib wa alif bainana ya Rabbana
Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil badaya ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil badaya ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil badaya ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil badaya ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil badaya ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fi maulata wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah wa fi hadil mujada ti rubusana ya Allah wa fi hadil mujada ti rubusana ya Allah wa fi hadil mujada ti rubusana ya Allah wa fi hadil mujadati 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 kubra wa fi hadil mujadati kubra ya Allah wa fi hadil mujadatil 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 kubra ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma biakismikal adam wa biya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiat zaman wa wanihi wa syairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma biakismikal adam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiyata zaman wa awalihi wa syairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma biakismikal adam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghasiyata zaman wa mani wa syairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. Bali jami'at alamin hidana hada wa ja'al fitasiran baliga balik jami'al alamin hidan hada wajal fitaksiran baliga balik jami'al alamin hidan hada wajal fitaksiran baliga fa inna kala kuli syain qadir wa bili jawati jadir fa inna kala kuli syain qadir wa bili jawati jadir fa inna kala kuli syain qadir wa bili jawati jadir. Fafiru ila Allah 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa
wa kul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zawqa wa kul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zawqa al-fatiha. Terima kasih kepada Ananda Aril. Mudah-mudahan dengan mujahadah kita bersama tadi, kelak kula panjenengan benar-benar didampingi oleh malaikat-malaikat rahmat, senantiasa dalam jangkauan beliau mu'alif, senantiasa dalam tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Demikian yang bisa saya haturkan, mohon maaf segala salah dan khilaf. Terima kasih atas segala kesempatan teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min ghaziyat zaman anadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarramah ibunya Yuliati Mahrus dihaturkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati was'adatid dunya wal akhirah amin. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak, mengakhiri acara ini marilah kita melaksanakan nida keempat penjuru. Para hadirin hadirat, dimohon berdiri menghadap barat. Sikap lahir sesuai dengan sikap batin. Kedua tangan lurus ke bawah di samping paha dan kanan dan kiri. Pandangan lurus ke depan. Kita getarkan hati dan jiwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajakan ini disampaikan kepada tisanubari umat masyarakat jami al-alamin, terutama keluarga dan diri pribadi kita, agar cepat-cepat kembali sadar dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zauqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafirru ila Allah.
Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Wa kul ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana zauqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Wa kul ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana zauqa. Kembali menghadap ke podium. Mari para hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak, tangan ngapu rancang, tangan kiri di bawah tangan kanan, kepala menunduk penuh hormat, sikap batin merasa benar-benar berada di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faghasi hadza zaman radhiyallahu an, menghormat sepenuh takdim, mahabbah, memohon syafaat, tarbiyah, nadroh, merasa selalu berlarut-larut dalam kezaliman, tidak konsekuen sebagai umat, dan selalu menodai perjuangan. Fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersimpuh di hadapan beliau Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazi hadza zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Syafi. Ya Sayyidi, ya
Rasulullah. Ya ayyuhan wasul salam wahi Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kami sebagai penata acara menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min ghasi hadza zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.